Hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati membenarkan jika Angkasa Jaya pernah dioperasi karena menderita liver. Hal tersebut diutarakan oleh Kombes Siswandi, Direktur 2 Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri. Selasa kemarin, Angkasa menjalani serangkaian pemeriksaan, namun apakah harus dirawat inap atau dirawat dalam tahanan masih belum bisa diputuskan. Nah, kalau dia katakan kemarin ya, kena peri-peri, kena sakit-sakit, mungkin dia nyoba itu ya, dia bilang udah salah. Dia masih sehat-sehat aja, tapi kakinya memang bengkak saya lihat, secara fisik kakinya bengkak. Karena dia bilang sakit, karena dia pernah operasi liver, baru kita cek ke dokter, kenyataannya benar. Sekarang akan kita tandu lanjutin ke Kramat Jati. Kenyataannya memang benar, dia yang dulu operasi liver, sekarang masih membekas dan kakinya membengkak. Di sini penyakitnya tertera anemis, palokemia, dan kaki bengkak. Sekarang kita akan kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk lebih mendetailnya nanti di sana, nanti hasilnya dari sana apa kita lihat. Hasil pemeriksaan memang menunjukkan adanya zat narkoba dalam darah ayah Julia Perez. Berdasarkan hasil tersebut, polisi masih memeriksa barang bukti lain. Apakah tindakan hukum akan dilanjut atau Angkasa Jaya hanya perlu direhabilitasi? Kalau secara medis, secara pengobatan itu nanti menjawab hasilnya itu ya. Ya iyalah, sedih lah pasti. Ya udah, mau gimana lagi, udah terjadi.